dari tanggul lumpur Lapindo itu dibuatlah pipa, pipa yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 besar 6 kecil itu dibuatlah untuk mengaliri air, debit air yang ada di tunggu tanggul lumpur Lapindo untuk dialirkan ke Kali Porong ini. Kenapa kok lumpur Lapindo itu semburannya begitu luas tapi kok enggak meluap? Karena satu, di yang pertama karena dibuatlah tanggul. Jadi setiap tahun itu tanggulnya selalu ditambah, selalu dinaikkan. Yang kedua, alirannya atau debit airnya atau lumpurnya itu dialirkan ke Sungai Kali Porong. Sini itu ada titik-titiknya tiga itu adalah dulunya gerbang tol Gempol. Jalan tol ini yang dulunya terhubung antara Surabaya dan Gempol terputus di lumpur Lapindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar seluruhku semuanya? Pada kesempatan sore hari ini kami berada di daerah Gempol. Dan ini yang di depan sini itu ada titik-titiknya tiga itu adalah dulunya gerbang tol Gempol atau exit pintu tol Gempol. Ayo seluruh semuanya, sama-sama kita review jalan tol yang dulu pernah ada di sini adalah jalan tol Gempol Surabaya. Jadi seluruh semuanya biar tahu, walah ini toh tol dulu Gempol Surabaya ini. Jadi sekarang posisinya sudah berbeda, jadi kondisinya gimana dan seperti apa, ayo sama-sama kita mereview jalan tol Gempol Surabaya yang dulu ini. Jadi di depan sini ini adalah gerbang tol keluar Gempol, dan ini di sebelah kiri adalah kantor PT Jasa Marga Gempol. Dulu gak kebayang ramainya exit tol Gempol karena dulu itu satu-satunya tol yang menghubungkan antara Malang dan Surabaya, kemudian Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, satu-satunya tol ya di sini. Jadi ini adalah pintu keluarnya. Jadi tadi adalah pintu keluarnya dan tolnya itu terputus sampai di sini, sampai di sini. Kalau nanti kita ke kiri ini adalah ke Pangil, Pasuruan, Probolinggo dan Banyuwangi. Kemudian kalau keluar dari pintu tol, kalau kita ke kanan, itu dulunya itu ke arah Malang, Pandaan dan Blitar. Nah, ini adalah dulunya pintu keluarnya di sini karena sekarang sudah dijadikan bundaran untuk exit tol. Kalau yang sekarang ini yang ke arah sana itu adalah pintu masuk tol menuju Pandaan dan Malang. Kemudian yang ke kanan itu adalah ke arah Gempol, bundaran Apollo dan Kejapanan. Thank you.
jadi seluruh semuanya ini dulunya itu jalan tol bebas hambatan yang menghubungkan antara Gempol dan ke arah Surabaya atau sebaliknya dari Surabaya ke arah Gempol, dan tadi adalah pintu keluarnya. Jadi sekarang semua sudah beralih fungsi. Sekarang bukan jalan tol lagi, sekarang sudah menjadi jalan umum. Karena jalan tol ini yang dulunya terhubung antara Surabaya dan Gempol terputus di Lumpur Lapindo. Jadi sekarang jalan tol ini sudah bukan lagi menjadi jalan tol Surabaya Gempol, sekarang menjadi jalan umum karena sudah dialihfungsikan. Di kanan kiri ini dapat kita lihat sekarang sudah berdiri, ini adalah pengepul pasir-pasir yang dari daerah mana gitu, terus dikepul di sini, terus nanti di sini baru diecer sama penjualnya. Jadi gimana keseruan kita melihat tol Surabaya Gempol ini? Ikuti terus, jangan sampai terskip ya. Jadi kemegahan daripada tol Surabaya Gempol ini masih kelihat. Jadi tol Surabaya Gempol ini dulunya mempunyai dua lajur, satu dan dua, terus bahu jalan, terus di seberangnya untuk Surabaya Gempol itu juga dua lajur, satu dua dan bahu jalan. Sekarang banyak truk-truk pasir dan truk-truk muatan lainnya berparkir di area bekas dari jalan tol Surabaya Gempol ini. Kalau kita ke kiri ke arah wisata Bahari Teloter, jadi ke kiri terus nanti ke kanan terus melewati bawah jembatan itu terus menuju ke timur sana, itu ke arah wisata Bahari Teloter, atau nanti ke arah Pulau Lusi. Pulau Lusi itu adalah singkatan dari Pulau Lumpur Lapindo, di mana Lumpur Lapindo ke Pulau Lusi itu terbentuk dari endapan. Jadi Pulau Lusi itu adalah pulau yang terbentuk dari endapan pembuangan Lumpur Lapindo. Jadi Lumpur Lapindo itu bermuara di laut dan terbentuklah menjadi pulau yang sangat luas. Pulau itu sekarang dinamakan Pulau Lusi. Lusi itu adalah Lumpur Sidoarjo. Lumpur Lapindo Sidoarjo. Ini adalah saksi jembatan ini adalah saksi sebagai saksi bisu berdirinya jalan tol Surabaya Gempol. Jadi biar kita nggak penasaran, biar kita sama-sama tahu, akan saya reviewkan tentang jalan yang dulunya jalan tol ini terputusnya di mana. Dapat kita lihat samar-samar di depan itu adalah sudah tanggulnya Lumpur Lapindo. Ini kalau sore kayaknya jadi tempat tongkrongan anak-anak muda, karena di kanan dan kiri ini adalah penjual
warkop ya, warkop-warkop itu. Dan ini bundaran. Ini sur semua. Ini adalah saksi bisu jembatan layang ini atau jembatan penyeberangan ini adalah saksi bisu di mana dulunya ini adalah di bawahnya ini adalah tol Surabaya Gempol. Area berbahaya. Kita enggak boleh masuk. Jadi seluruh semuanya ternyata sampai di sini ini adalah terputusnya jalan tol Surabaya Gempol. Kalau masuk ini kayaknya enggak boleh. Ini karena ada tertulis area berbahaya dan dilarang masuk. Oke, seluruh semuanya kita putar balik dan menuju ke pembuangan lumpur Lapindo. Jadi seluruh semuanya setelah kita selesai mereview bekas jalan tol Surabaya Gempol yang terkena dampak lumpur Lapindo ini, kita selanjutnya akan menuju ke tanggul lumpur Lapindo yang berada di ujung jalan ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Nah, ini di samping kanan ini sudah tanggul. Sudah tanggul lumpur Lapindo ini. Nah, itu. Jadi semburan awal lumpur Lapindo ini terjadi pada tahun 2006 silam. Yang terdampak dari erupsi lumpur Lapindo ini adalah 3 kecamatan yang tenggelam karena dampak dari erupsi lumpur Lapindo. Jadi seluruh semuanya, kami sudah berada di pos pantau pembuangan lumpur Lapindo atau pembuangan air lumpur Lapindo. Jadi air lumpur Lapindo ini yang awalnya dari tanggul lumpur Lapindo yang di sana itu, ya yang di sana itu adalah tanggul lumpur Lapindo. Jadi alirannya itu diarahkan ke pipa itu dan menuju ke pembuangan sini. Ini adalah pembuangan air yang mengalir dari debit tanggul lumpur Lapindo. Jadi dibuatlah pipa-pipa besar ini untuk mengaliri air supaya air yang berada di tanggul lumpur Lapindo itu tidak meluber. Jadi inilah kondisi dan situasi terkini daripada pembuangan tanggul lumpur Lapindo. Ini dapat sedulur semua lihat, yang kecil-kecil ini adalah pipa yang membantu, kalau yang pipa besar yang itu, yang pipa yang besar yang itu tidak bisa menampung debit air yang mengalir. Jadi pipa besar itu ada dua, yang mengalir itu. Coba saya zoomkan.
itu. Wow, keras. Kerasnya. Terus yang kecil-kecil ini, yang tengah ada dua besar juga. Terus di samping-sampingnya ada kecil-kecil ini. Ini untuk membantu kalau-kalau yang besar ini sudah tidak bisa menampungnya. Jadi dari tanggul lumpur Lapindo itu dibuatlah pipa. Pipa yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 besar 6 kecil itu dibuatlah untuk mengaliri air, debit air yang ada di tanggul lumpur Lapindo untuk dialirkan ke Kali Porong ini. Nah, ini namanya Kali Porong. Nanti air-air ini bermuara di tepi laut sebelah timur atau tepatnya di dekat Pulau Lusi. Pulau Lusi sendiri adalah singkatan dari Lumpur Sidoarjo, Lusi, Lumpur Sidoarjo. Pulau Lusi terjadi dan terbentuk karena dari endapan atau pembuangan atau aliran terakhir daripada Lumpur Sidoarjo yang berada di Porong ini. Ini suasananya terkini. Itu. Jadi ini adalah pos yang pertama, pos yang kedua. Jadi pos yang pertama itu ada di sebelah ujung sana, itu di ujung sana, itu. Itu ada pos pembuangan air juga. Jadi sedulurku semuanya, demikianlah tadi review dan penelusuran tentang saluran air atau pembuangan air lumpur Lapindo untuk dialirkan ke sungai Kali Porong yang berada di Porong ini. Mudah-mudahan seluruhku semuanya selalu mengikuti penelusuran-penelusuran video ini dan sedikit membantu pengetahuan, sedikitnya seluruh semuanya tahu, oh ternyata kenapa kok lumpur Lapindo itu semburannya begitu luas, tapi kok enggak meluap. Karena satu, di yang pertama karena dibuatlah tanggul. Jadi setiap tahun itu tanggulnya selalu ditambah, selalu dinaikkan. Yang kedua, alirannya atau debit airnya atau lumpurnya itu dialirkan ke sungai Kali Porong. Jadi walaupun debit air yang keluar dari semburan lumpur Lapindo itu berkubik-kubik, tapi selalu ada jalan untuk dialirkan atau dibuatlah tanggul menjadi lebih tinggi-lebih tinggi. Maneman ya. Oh, kaya itu. Kaya kemudul ya. Iya, kemudul ya. Nah. Oke, seluruh semuanya, kami sudah berada di tanggul lumpur Lapindo. Kalau ini adalah air yang sudah disaring dan nanti dialirkan ke Kali Porong yang tadi. Nah, ini pipa-pipanya di bawah ini. Nah, ini adalah air yang sudah tersaring dari lumpur Lapindo
Nah, kalau kalau sisi kanan itu adalah Bu, nyala ya Bu ya. Dari jadi sedulurku semuanya, kalau sisi kanan itu adalah lumpur Lapindo yang masih mentah. Nah, terus yang kiri ini sudah tersaring, air yang sudah tersaring, dan nantinya air ini dialirkan ke kali porong yang tadi yang pintu keluarnya air tadi. Jadi untuk lumpur Lapindonya dulu, jadi untuk lumpur Lapindonya sendiri ini adalah tinggal tinggal lumpur-lumpurnya ada. Jadi tinggal lumpur-lumpurnya aja. Kalau airnya sudah disaring, dialirkan ke sebelah kiri ini, dan sebelah kiri ini nanti dialirkan ke kali porong tadi. Itu dapat sedulur semua lihat, itu adalah pusat lemburan, pusat semburan lumpur Lapindo. Jadi begitu luar biasa ya semburan lumpur Lapindo ini. Ini tower yang tingginya segini aja. Oh itu. Ini kelihatan separuh. Jadi ini adalah kapal-kapal untuk membantu terjadinya atau mengkondisikan lumpur Lapindo ini. Di sini adalah kantornya, ada kantornya. Ada rumah makannya. Jadi kita masih jauh ya untuk menuju ke pusat lumpur semburannya. Jadi inilah suasana terkini dari pusat lumpur Lapindo Sidoarjo. Jadi di tengah sana di itu yang ada kayak asapnya itu adalah pusat semburan lumpur Lapindo. Tapi karena posisinya masih jauh dan kita tidak bisa ke sana karena dengan kondisi dan situasinya kita tidak diizinkan untuk ke sana. Waduh. Jadi sedulurku semuanya, inilah kondisi situasi terkini
di Tanggul Lumpur Lapindo Sidoarjo. Mudah-mudahan sedikit review kali ini sedulur semuanya tahu kondisi dan situasi terkini daripada Lumpur Lapindo Sidoarjo ini. Kita akan melewati, menyusuri tanggul ini. Jadi tanggul ini dibuat untuk membentengi debit air yang selalu keluar dari semburan Lumpur Lapindo ini. Luasnya. Hewan apa? Yang kono. Jadi ini awalnya orang lewati porong, langsung rono, langsung yang gempol. Luar biasa. Tiga kecamatan. Jadi dulunya itu tanah di sekitar Lumpur Lapindo itu segitu, segitu pendek-pendek segitu. Ini tanggul, jadinya lebih tinggi. Karena awak mau lihat pono. Wono waduh. Awak iki motong. Kita berada di atas tanggul Lumpur Lapindo Sidoarjo. Jadi ini adalah itu adalah rel kereta Surabaya Malang, Surabaya Banyuwangi. Ini adalah luasnya, luar biasa luasnya. Dari sana ke sana, ini adalah luas dari Lumpur Lapindo. Luasnya. Ini adalah tanggul sisi dari sisi barat atau yang berhadapan dengan rel, yang bersebelahan dengan rel kereta api yang menuju Surabaya, Malang, Pasuruan. Sedulurku semuanya, demikianlah tadi akhir dari sebuah video penelusuran dan review tentang keberadaan Lumpur Lapindo yang berada di Porong Sidoarjo ini. Mudah-mudahan sedulurku semuanya sedikit mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang adanya semburan lumpur panas yang terjadi di tahun 2006 ini yang berada di Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini. Demikianlah sedulur semuanya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan sedulur semuanya berkenan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.